Hai guys, kembali lagi di channel Shin YouTube. Assalamualaikum. Di video kali ini saya sudah menyiapkan beberapa bahan untuk membuat STMJ, yaitu susu telur madu jahe. Yaitu di sini ada jahe, telur, susu dan madu. Di sini saya menggunakan jahe yang instan, jahe merah yang original. Di sini kemasan yang hanya terbuat dari gula dan jahe saja. Cara membuatnya itu cukup mudah. Saya akan memecahkan telur bebek ini dan saya akan mengambil kuningnya saja, putihnya tidak digunakan ya. Sekarang langsung saja saya pecahkan. Kemudian diambil kuningnya saja, putihnya dibuang ya. Jadi ini hanya kuningnya saja, tanpa putihnya. Selanjutnya tambahkan madu. Lalu aduk sampai rata. Selanjutnya, jahe ini saya seduh dulu. Airnya sedikit saja karena nanti akan dicampur dengan susu beruang. Kemudian diaduk dulu. Kemudian tuangkan ke dalam campuran telur dan madunya tadi. Ya, sudah saya tuangkan. Kemudian diaduk kembali. Ini susu yang bisa langsung dikonsumsi ya, tanpa harus dipanaskan. Kalau mau dipanaskan dulu juga bisa. Tapi kalau dipanaskan itu bisa merusak kandungan atau nutrisi yang ada di dalam susu ini. Jadi sebaiknya tidak usah dipanaskan. Karena ini steril dan bersih ya. Selanjutnya tambahkan sambil diaduk ya. Ini dia guys, minumannya sudah jadi, sudah siap untuk dikonsumsi. Segera buat aroma jahenya. Sekarang saya akan mencoba minumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, seger, jahenya berasa banget, mantap.